Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu kembali di Sinem Talk Series edisi yang ke-42. Hadir kali ini seorang Kak Arya Anindyo Asmoro, mahasiswa Sosiologi Universitas Indonesia dan juga saat ini sedang merintis karir di bidang musik bersama grup band yang dia rintis bersama teman-temannya di Universitas Indonesia, dan bahkan juga beliau merintis solo karir di bidang musik. Yang menarik dari cerita kali ini adalah bagaimana seorang Kak Adin sangat menekankan kepada siapapun, khususnya penikmat musik dan khususnya para kreator di bidang musik, bahwa untuk melahirkan sebuah karya dibutuhkan sebuah passion, sebuah daya juang, sebuah struggling survive, naluri untuk bisa bertahan, tidak mudah untuk berpuas diri. Kak Adin juga akan bercerita tentang bagaimana peran jaringan, baik jaringan secara fisik, terlebih jaringan secara digital, sangat berpengaruh bagi keberhasilan seorang musisi. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Zimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. See you next. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita sedang ketemu sama mirip seorang pemain bulu tangkis. Ya. Aduh, siapa tuh, Pak? Jojo. Jojo. Dengan seorang Adin. Boleh tadi kenalan sama teman-teman? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Arya Anindyo Asmoro atau biasa disapa Adin. Saya itu alumni SMP Anisa angkatan 12 ya, Pak ya? 12. Iya, kurang lebih ya 12 lah. Saya sekarang berprofesi sebagai mahasiswa, masih mahasiswa alhamdulillah. Tapi nyambi juga di di bidang musik juga. Berkarir di mencoba terjun di dunia musik lah. Walaupun masih merintis, cuman semoga saja kedepannya bisa lebih baik lah. Iya, iya. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya awal mula kenapa kita hari ini interview Adin karena ada bocoran. Karena waduh. Lagi sibuk nyiapin konten untuk salah satu perusahaan teknologi Apple. Aduh, amin, Pak. Baik, tentang kuliah, Adin kuliah di mana saat ini? Boleh cerita? Oke, Pak. Saya sekarang saya berkuliah di Universitas Indonesia, Pak, jurusan Sosiologi. Masuk semester 5 lah, Pak, ya udah mulai-mulai masuk masa sibuk. Cuman saya tetap meluangkan waktu untuk bermusik lah, selagi masih bisa. Walaupun yang dipelajari di sosiologi apa? Sosiologi itu lebih ke ini sih, Pak, ilmu tentang sosialisasi masyarakat gitu loh. Misalkan contoh simpelnya, contoh bahasa nongkrongnya gini, Pak. Misalnya kita ada wilayah A ke wilayah B nih, ada dua wilayah ingin dibikin jembatan. Nah, kalau orang teknik itu yang bikin jembatannya, sedangkan sosiologi itu yang melihat bagaimana hubungan masyarakat setelah dibangun jembatannya itu. Itu sih, Pak, lebih tepat ya. Dalam ya. Mulai filosofi. Sok tahu sih, Pak, lebih tepat. Sok tahu tapi benar ya. Sekarang tentang hubungan tadi kan disinggung tentang hubungan satu masyarakat di masyarakat lain. Mungkin nanti boleh di-relate sama musik. Seperti apa? Nanti pertama dari hubungan antar manusia itu sebenarnya seperti apa dari sudut pandang sosiologi, dan kemudian bagaimana bahwa musik bisa menjadi bagian dari salah satu medium untuk bisa jadi menyatukan antar masyarakat ini, atau mungkin malah menjadikan mereka lebih erat hubungan sosialnya. Ya. Boleh silakan lagi. Kalau menurut saya nih, Pak ya, saya kebetulan kan mahasiswa yang biasa-biasa saja, yang nggak terlalu rajin, nggak terlalu aktif, cuman ya mahasiswa lah. Kalau menurut saya, apa ya, sosiologi itu lebih melihat secara keseluruhan sih. Misalnya kalau psikologi kan individunya, bagaimana mereka dengan coping dengan mereka sendiri, berinteraksi dengan orang lain. Interpersonal. Ya, kalau misalnya sosiologi lebih ke suatu masyarakat dalam suatu lingkungan A, itu bagaimana sih berpengaruh terhadap masyarakat lainnya, bagaimana mereka sendiri itu dalam, adakah konflik internal, konflik terhadap eksternalnya. Mungkin seputar seperti itu sih, Pak. Kalau misalkan sudah di SMA kan sudah juga, kalau misalkan anak-anak IPS kan juga belajar lah ya sosiologi, kayak misalkan interaksi primer, sekunder langsung, itu kan kurang lebih mirip. Cuman kalau di perkuliahan itu lebih membahas tentang sub-subnya, seperti misalkan sosiologi keluarga, sosiologi apa ya, sosiologi kesehatan, sosiologi ada tuh, saya dapat matkul kemarin inovasi dan kewirausahaan sosial. Jadi gimana? Itu ya ada ya bisnis, tapi tetap mengusung tema sosial, misalkan seperti yang sosial bisnis. Ya
kayak kemarin tuh saya sempat singgung ke Pak Awo, saya sempat cerita bahwa dekat sini tuh ada kafe. Kafe itu menurut saya konsepnya unik, kayak misalnya mereka mempekerjakan orang-orang teman-teman tuli yang menurut saya mereka kurang beruntung, tapi mereka bekerjakan sebagai barista sana. Mereka itu emang profit oriented, cuman di sisi lain memberdayakan dan menyejahterakan orang-orang kurang mampu seperti orang kurang beruntung seperti itu. Jadi menurut saya unik. Nah itu cocok apa sejalan dengan konsep matkul saya itu, Pak. Jadi kayak saya relate, jadi real life itu relate. Seperti itu sih, Pak. Jadi sosiologi lebih skalanya lebih luas ya. Iya, betul, Pak. Tidak hanya lebih luas, tapi juga yang unik di sini adalah sosiologi ternyata juga memberikan semacam apa ya? Memberikan kesempatan bagi disiplin ilmu lain ya, di bisnis, betul, Pak. Bisa in charge di situ. Betul. Tadi secara umum sosiologi seperti itu ya. Jadi masyarakat, tadi masyarakat yang katakanlah beruntung, masyarakat kurang beruntung. Iya, atau termarjinal, marginal. Masyarakat kurang, ya. Nah sekarang ke musik nih. Oke, okay. Wah. Ceritanya bagaimana? Jadi ini sampai subuh ceritanya tuh. Waduh. dari awal karena dulu memang yang Pak Gusnal Adin suka ngisi, iya. Wah, amin, Pak. Cuma saya dari dulu sih saya selalu di kontak Pak Awo untuk manggung di acara Pak Awo sih. Din bawain lagu ini, Din. Saya selalu dikunci oleh beliau. Kalau saya hobi itu dari musik awalnya dari SD, Pak. Saya udah ngeband nih sejak kelas 4 SD, itu les drum. Musik pertama kali yang saya belajar itu les drum. Saya cuma pengen drum doang tuh saat itu, cuman orang tua saya, terutama ibu saya, ya namanya orang tua ya, pengen lah anaknya bisa main piano, kan sering tuh, Pak, ya. Anak, kamu harus bisa main piano dong. Saat itu saya belum suka banget tuh, kayak, ngapain sih main piano? Cuman semakin sering jalannya waktu, kok saya jadi kepo ya, Pak, anaknya kan kepoan ya. Terus saya lihat, selain drum, kok orang bisa nih mainin gitar, ke orang lain seneng nih. Padahal drum kan hanya perkusi ya, Pak. Ritmik doang, nggak ada yang nadanya. Sedangkan orang-orang kan zaman sekarang suka nyanyi, kan. Nah, saya tertarik untuk, kan saya punya keinginan untuk menghibur orang ya. Saya suka membuat orang happy. Jadi saya pengen lah belajar semua alat musik saat itu. Kemudian saya ketemu lah tuh teman-teman dari SMP saya, nama Vige, Satria, Egi, Raihan, itu anak-anak band. Saya belajar lah di situ musik. Juga platform YouTube kan sedang berkembang juga saat itu kan, Pak. Saya belajar dari YouTube. Semuanya otodidak, walaupun sempat les, cuman saya orangnya bosenan dan saya nggak betah ya, Pak. Jujur ya? Iya, jujur sekali. Saya sempat les beberapa minggu, saya keluar karena saya lebih nyaman belajar sendiri di rumah. Alhasil udah deh, saya ngeband-ngeband, masuk SMP nih ketemu orang-orang VG, Satria, anak-anak notabene, anak band semua lah. Belajar, di situ saya juga belajar nyanyi tuh untuk pertama kali. Diajarin oleh Pak Oman, saat itu Oman Rohmana. Terus saya, sebenarnya saya ingin cari vokalis kan untuk band saya, cuman kata Pak Oman, udahlah kamu aja yang nyanyi. Nah, sejak saat itu loh, Pak, saya iseng-iseng nyanyi, Pak. Keterusan sampai saat ini. Jadi kayak kalau sekarang lebih ke belajar lewat YouTube sih, Pak, sampai sekarang ya. Karena sampai detik ini masih tetap belajar juga, karena ilmu tuh tidak ada habisnya, Pak. Itu sih, Pak. Kembali ke filosofi lagi. Betul. Filosofis banget sih, ya. Nggak tahu, Pak. Baiknya adalah bahwa ternyata dari keisengan yang semula udahlah kemajuan ini, tapi ternyata bisa menjadi sebuah potensi pintu ya, amin, menjadi seperti Adin sekarang ini. Sebenarnya mungkin in general, mungkin kalau ini mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya pernah Pak Gus sampaikan juga tentang dunia digital. Mungkin kalau konteks musik, barangkali nih sebagian orang menganggap musik itu ya gitar, musik itu adalah band. Sebenarnya kalau dari sebagian seorang Adin sendiri, musik itu sebenarnya apa dan bagaimana kita supaya tidak salah paham ya? Yeah. Musik tidak cuma main gitar, juga tidak cuma ngeband, gitu. Kira atau barangkali kembali lagi ke filosofi. Iya, kalau menurut saya nih, Pak, ya. Cuma mungkin beberapa orang mungkin nggak setuju ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, musik itu adalah hal yang bisa bikin saya pribadi nyaman sih, Pak. Kayak saya apapun, mengerjakan apapun, saya pelarian ke musik. Entah itu dalam berupa lagu, entah itu berupa apapun lah. Entah saya bikin lagu atau menulis lirik, apapun. Jadi saya itu, pelarian saya ketika lagi dimotivasi, saya ke musik. Misalnya saya kan udah beberapa lagu nulis ya, Pak. Itu saya, ide-ide itu berangkat dari keresahan saya. Ketika saya merasa kayak, aduh, saya demotivasi atau saya merasa stres, itu pasti pelarian saya ke musik. Bahkan tugas kuliah pun yang cukup banyak, saya lagi malas, saya lagi nggak, itu saya pelarian ke musik. Karena setelah setidaknya ya, Pak, kalau misalkan saya mendengar musik itu menjadi lebih tenang aja sih, Pak, kalau menurut saya. Karena ya saya kurang tahu ya, kalau
saya mendengarkan nada-nada apapun lah, nada azan pun Pak, saya merasa kayak, wah saya tenang sih Pak. Apalagi musik-musik yang zaman-zaman sekarang ya, maksudnya apapun yang bernada itu saya cukup peka lah Pak terhadap nada gitu Pak. Jadi tertarik lah, saya nggak tahu kenapa itu dari mana, cuman saya seperti itu kurang lebih. Berarti kalau mau diringkas tadi kata kuncinya ya, musik itu sebuah convenience, comfort zona kenyamanan ketika seorang menjadi lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Dan kemudian yang unik di sini adalah ternyata kata musik menurut Adin bukan hanya sebatas alat, bukan sebatas alat, tapi apapun yang bernada, apapun yang mengeluarkan suara, apapun betul, yang bisa dinikmati mungkin seperti itu adalah sebuah musik. Apalagi tadi disinggung suara azan itu kan kalau sekilas tidak ada bunyi, tidak ada, betul, kan bernada Pak, yang beraturan yang sekarang seorang Adin yang sekarang menekuni musik. Nah, tadi dari SD sudah les, kemudian SMP sudah menemukan teman-teman yang betul chemistry, sekarang sudah kuliah tentu kan lebih meningkat lagi. Betul, Pak. Saat ini apa yang sedang dijalani oleh seorang Adin? Oh, kalau sekarang ya Pak, mungkin lebih kesibukan sih dalam bermusik ya. Kalau saya kan awalnya itu saya solo kan Pak, maksudnya karir solo musik sebagai saya Adin Pak, maksudnya namanya nama panggungnya Adin, tapi I-nya dihilangin Pak. Saya ide aja Pak, Adin, jadi tapi I-nya dihilangin. Itu saya ngasal aja, cuman iseng-iseng lah bikin nama panggung. Cuman itu, insya Allah Pak, amin Pak. Itu saya kebetulan SMA tuh Pak, saya mulai lagu pertama kali di SoundCloud karena saya belum tahu cara upload ke Spotify. Setelah saya jenjang kuliah ya Pak, itu saya mulai terutama di FISIP UI itu anaknya notabene anak musik semua kan Pak. Kayak kalau Bapak tahu FIST Hindia itu kan notabene anak FISIP komunikasi. Dan kebetulan circle mereka secara turun-turunannya juga FISIP itu cenderung kuatnya di musik dan nongkrongnya lah Pak. Saya dapat insight lah di situ, insight banyak tentang gimana sih kalau kita mau mendistribusikan karya kita terutama di bidang musik itu ke platform yang resmi seperti Spotify dan Deezer Music, Apple Music yang lain-lain itu yang resmi. Saya diajarin di situ, Din, lo tuh kalau mau musik, mau upload musik lo pakai distributor ini, itu. Nah, oke lah, saya dapat insight, saya coba aplikasikan Pak, saya implementasikan, akhirnya saya rilis lagu single pertama saya di Spotify ya, walaupun masih dikit lah listenersnya sekarang. Total baru 6.000 saja Pak, sedangkan teman-teman saya udah belasan ratusan ribu. 6.000 apa itu? 6.000 listeners Pak, total yang lagu dari listeners. Iya. Itu yang paling banyak. Yang sisanya masih di bawah itu Pak, 2.500, 1.600, 1.000. Cuman istilahnya yang penting saya berkarya sih Pak. Saya tidak terlalu melihat angka sih. Yang penting saya udah berusaha untuk berkarya ya kan Pak. Karena saya yakin berkarya itu tidak bisa dikotak-kotakan Pak, harus A, harus B. Ya kan Pak. Nah, itu kesibukan pertama saya. Mungkin ya bisa dibilang nggak terlalu sibuk lah, cuman saya pengen kesana emang. Terus kemudian saya juga fokus di band Pak, ada band yang menurut saya cukup serius juga, namanya Skyline. Awalnya itu band itu solo, teman saya solo, kemudian karena lain dan berbagai hal mereka merekrut merubah konsepnya jadi sebuah band, jadi saya termasuk di sana. Nah, kebetulan juga sekarang ini cukup sibuk karena band ini cukup sering lah diundang ke acara-acara seperti misalnya Telkom, kalau nggak salah kemarin band kami diundang di Telkom University. Jadi mungkin sejauh itu sih Pak, saya, band itu dan proyek-proyekan lainnya yang belum terlalu jelas lah. Cuman yang jelas baru yang proyek saya, Adit dan Skyline ini. Mungkin seperti itu Pak. Cukup famous ya, beliau ya. Belum pak. Sampai ke Bandung. Masih merintis, amin pak. Tadi kan kesibukan saat ini berarti ada dua ya, merintis karir atas nama personal, jadi Adin, sama satu lagi band. Merintis karir sebagai sebuah grup band. Nah sekarang bagaimana seorang Kak Adin memanage-nya? Ini pertanyaan sangat umum ya. Betul pak. Cuman susah untuk dijawab sebenarnya pak. Tambah satu lagi yang masih kuliah. Nah, ya itu dia pak. Jadi saya gimana ya Pak, karena kebetulan juga semester 5 ya, cukup sibuk juga. Saya harus pintar-pintar ngatur jadwal sih, karena misalnya karena saya ini sih Pak, kalau misalkan band itu kalau misalkan mau manggung, misalkan ada, di band dulu ya Pak misalkan, kita Sabtu ada manggung, nah itu saya misalkan ketika ada tugas apapun, saya harus kelarin dulu Pak. Itu saya, prioritas saya itu pertama kuliah dulu, karena orang tua saya bilang saya ke saya kalau ngeband apapun boleh terserah, tapi kuliah jangan sampai iya harus selesai lah minimal ada S1 lah. Oke lah, jadi saya otak saya yang ada di kepala saya adalah gimana caranya saya bisa
nggak apapun kegiatan saya yang lakukan tidak mengganggu perkuliahan. Itu satu. Kemudian karena saya melihat di band saya itu potensinya cukup besar, karena sebelum saya masuk band itu listenersnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada saya. Jadi saya yang kedua itu prioritas saya adalah band dulu. Jadi kuliah, band, baru solo saya. Karena solo saya juga hitung-hitungnya kasarnya bisa dibilang bahwa iseng-iseng berhadiah lah, Pak. Jadi kayak saya tekuni, cuman kalaupun nggak naik ya udah, emang belum rezeki mungkin. Cuman yang fokus saya adalah perkuliahan, tugas, dan ke band dulu sih, Pak. Seperti itu, Pak. Karena potensinya cukup besar yang di band ini, kalau menurut saya. Dan perkuliahan juga cukup sibuk, jadi itulah. Saya juga pasti struggling sih, Pak, sebenarnya dengan membagi waktu. Iya, iya. Nah, sekarang mungkin bicara nada ya. Bicara nada, bicara ritme, bisa... Boleh, Pak. Mungkin lebih tepatnya tema ya. Sebenarnya seperti apa tema-tema yang selama ini ada hasilkan, baik itu yang karya solo, kemudian karya yang band. Okay. Mungkin boleh kenalkan sekalian teman, barangkali nanti teman-teman band lihat konten ini, jadi teman-temannya sebutkan di sini. Okay, okay. Boleh alamat Instagram. Oke, okay. Oh ya, pasti lupa sebutin, Pak, di band saya itu yang bernama Skyline itu alumni Anissa juga, Pak, kebetulan salah satunya. Raflian, Pak. Bapak ikut kan, Raflian, Pak. Anak sosiologi ya. Anak sosiologi, adik tingkat saya. Adik tingkat saya juga. Adik juga. Ada Anissa, angkatan 13 ya, Pak. Iya. Kuliah di UI, sosiologi, FISIP. Adik tingkat saya. Kebetulan, saya sekarang ini memanage band itu, maksudnya, karena kita berdua anak sosiologi, kita paham lah harusnya bagaimana kita mengatur struktur lah ya, Pak. Gimana bersosialisasi yang baik, gimana cara A, B, C, D. Jadi saya petek-tokannya sama beliau, Pak, sama Raflian. Jadi kayak, oke lah, saya udah dapat chemistry juga kebetulan sama Marflian. Iya, iya. Kalau misalkan tema ya, Pak. Tema. Kalau saya sebagai solo ya, Pak. Kalau misalkan di band, kebetulan saya tidak aktif untuk membuat sebuah lirik atau lagu. Saya cenderung tektokan aja sih, Pak. Kalau misalkan yang saya masih pure, masih saya yang bikin, itu yang di solo saya, solo, Adin. Iya. Ya, namanya anak muda ya, Pak. Biasanya kalau saya nulis lirik itu tidak jauh dari perempuan sih, Pak. Ya, pada penyanyi pada umumnya lah, Pak ya. Spesifik. Ya, peristiwa diputusi lah, Pak. Diputusi pacar. Itu yang utama sih, Pak. Kadang ada yang kasmaran, saya bikin lagu. Cuman ada sempet, Pak. Menurut saya agak unik sih buat diri saya sendiri. Saya awalnya itu tidak mau masuk sosiologi, Pak. Saya pengennya masuk komunikasi. Saat itu, oke lah, katakanlah. Ujung-ujungnya saya masuk sosiologi. Awalnya saya sempet nyesal dulu, Pak. Karena saya ngerasa saya salah jurusan. Sempat, setelah itu, semester pertama saya jalani, saya merasa tidak cocok dan tidak cope lah dengan lingkungan dan pertemanan yang mungkin. Saat itu saya nulis lirik, Pak. Sampai sekarang tuh udah rilis lagunya tahun lalu, judulnya Regret. Oh, bisa diakses di mana? Bisa diakses di digital platform manapun lah, kecuali Jux. Belum bisa, Pak. Di iTunes? Itu ada. Spotify ada. YouTube? YouTube ada. Oh, iya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi saya bikin lagu karena saya merasa tidak cocok lah saat itu. Jadi apapun keresahan saya saat itu, saya tulis lirik. Dan kebetulan menghasilkan sebuah lagu. Tapi secara keseluruhan, lagu saya menggambarkan tentang perasaan saya dan mungkin ada berbau-bau percintaannya, Pak. Kasmaran, relationship, betul. Karena menurut saya yang paling mudah untuk membuat karya atau bikin lagu, menurut saya pribadi, adalah karena percintaan, karena semua orang pasti bisa relate, ya, Pak. Karena anak muda terutama, Pak. Mungkin agak apa ya? Mungkin kalau memang tidak in general tidak bisa digeneralisasi, tapi ada semacam sesuatu yang mungkin bertolak belakang ya. Kalau Adin tadi katakan musik itu suatu yang membuat dia nyaman, tapi ketika prosesnya betul, ya, itu berawal itu dari sebuah proses ketidaknyamanan. Gimana itu bisa dijelaskan? Itu sama menurut saya itu adalah suatu hal yang kontradiktif tapi bermanfaat untuk saya, Pak. Misalnya gini. Ketika saya nulis, katakanlah saya saat itu in relationship, saya senang walaupun saya putus misalnya, saya merasa sedih lah. Tapi di situ saya melihat hikmahnya, oh dengan ada putus ini saya bisa menjadikan sebuah lirik yang bisa jadi sebuah karya. Jadi saat ini, Pak, saya berpikiran atau mungkin otak saya memproses sesuatu bahwa suatu kejadian itu tidak masalah mau itu hal yang baik atau yang buruk, pasti ujung-ujungnya ada hikmahnya, Pak. Seperti kalau masalah buruk tadi, hikmahnya saya bisa berkarya. Semua bisa jadi karya sekarang. Apapun yang kita keresahan, yang kita rasakan, itu bisa jadikan sebuah karya. Jadi menurut saya, apapun yang kita alami itu ada manfaatnya juga. Jadi saya tidak perlu khawatir lah untuk sekarang ini ya, Pak. Karena karya itu hal yang menurut saya menarik lah, apapun itu bentuknya. Karya seni, lukis, musik.
dari itu, sisi penjiwaan, mana yang lebih mudah untuk menulis lirik ketika dalam kondisi kondisi senang ataukah mungkin ini spesifik ya. Jadi adakah semacam proses kreatif yang berbeda ketika di dalam kondisi katakanlah mood tidak bagus, yeah, seperti apa hasilnya ketika dalam kondisi senang? Apakah emosi itu cukup berpengaruh? Ya, yeah, saya cukup signifikan sih Pak perannya emosi di situ, karena misalnya ketika saya lagi sedih, saya itu saat ini kalau menulis lirik itu spontan ya, cukup spontan, kategori spontan, karena saya tidak pandai lah, bukan dalam berbahasa terutama. Mungkin Bapak bisa ajarkan, Bapak berbahasa Indonesia, mungkin saya bisa konsultasi dengan lirik. Cuma kalau misalkan, baik lagi kalau misalkan saya sedang merasa di bawah atau sedih, itu saya menjadi lebih lepas dalam menulis lirik ya, atau terutama membuat karya. Tapi di sisi lain kalau saya senang, nah itu saya biasanya menulis lagu ketika ada di dua kondisi Pak, sangat senang atau sangat sedih. Kalau saya di tengah-tengah, saya pernah Pak mencoba untuk membuat lirik, cuman ujung-ujungnya nggak mulus dan tidak jadi Pak. Jadi kayak stuck lah istilahnya. Jadi kalau misalkan saya berasa di bawah sekali, terpuruk, itu saya cukup lancar dalam menulis lirik. Sedangkan kalau misalkan yang saya senang, juga sama. Tapi kalau di tengah-tengah saya nggak bisa, karena feel-nya itu belum dapat Pak. Jadi saya harus merasakan feel-nya itu seperti apa sih, hal apa sih yang mau kita sampaikan ke orang tersebut, atau mungkin subjek yang mau kita bikin itu apa, apa yang mau kita sampaikan dalam musik yang kita bikin. Itu harus dari hati, pure dari hati sebab kalau menurut saya. Yang perlu proses juga. Ini ada dua konten ya, dalam arti pertama proses penulisan lirik di satu sisi, dan sekarang proses katakanlah edition musik ya. Yeah. Sekarang bolehkah Adin cerita step, mungkin tahapan-tahapan yang mungkin selama ini Adin lalui, apa yang dilakukan ketika akan sendiri, dan apa yeah, yang dilakukan ketika akan mengarrange yeah, sebuah... Mungkin lebih tepatnya gimana cara saya nulis lagu sih Pak, yeah, buat yeah, karya, oke. Okay. Iya, yeah, prosesnya seperti apa? Mungkin okay, gabungan juga sebenarnya. Oke, okay, boleh-boleh. Kalau saya pribadi Pak, mungkin beberapa orang ada yang mengatakan bahwa, oh saya lebih prefer nulis lirik dulu, atau saya prefer untuk menulis nada dulu. Kalau saya pribadi, biasanya saya mencari aransemen dulu sih Pak. Karena saya mengingat bahwa saya orangnya kalau ketika menulis lirik itu spontan ya Pak. Jadi saya mungkin mencari nada yang enak dulu, kemudian baru saya cocokologi dengan nada yang saya buat itu Pak. Karena menurut saya lebih mudah. Karena saya pernah Pak mungkin menulis lirik terlebih dahulu, kemudian saya mendapatkan suatu nada yang enak, kayak saya ngulik pakai piano ya Pak. Kemudian ketika saya lihat lirik yang sudah jadi, ini gimana saya cara masukin ke dalam nada ini, karena tidak, kadang-kadang tidak pas Pak. Jadi kalau saya pribadi lebih ke nada dulu, tergantung mood saya saat itu, apakah mood saya sedang senang atau sedang sedih. Kalau mood saya sedang senang, saya cenderung menggunakan kunci-kunci mayor. Ketika saya sedih, minor. Jadi kemudian saya lirik lah. Nah sebenarnya kalau saya sebenarnya ada beberapa rumus sih Pak kalau misalnya nulis lirik. Pertama misalkan to whom, untuk siapa lagu tersebut diciptakan. Terus harus melibatkan feelings di situ. Keresahan, berangkat dari keresahan juga. Karena lagu itu kan berkarya ya Pak. Menulis lirik itu tidak semata-mata tahu-tahu menulis, dan tidak ya Pak. Ya, seperti Bapak kan penulis juga Pak. Ya kan Bapak perlu proses juga kan Pak. Ya, iya kan. WhatsApp, ya. Enggak lah Pak, buku kan Bapak punya buku. Jadi saya cukup lah melalui proses yang panjang. Kecuali saya ingin benar-benar ibarat kata curhat lah Pak. Curhat dengan orang, tapi saya saat itu mungkin tidak punya media untuk curhat, atau tidak ada teman yang bisa menerima curhatan saya. Saya curhat di lirik lagu tersebut. Apapun yang saya ingin sampaikan, saya tuangkan di situ semua. Seperti tadi, jadi berarti kalau bisa disimpulkan, nada dulu, lirik, baru saya satu kesatuan dan aransemen. Biasanya yang saya itu kan kalau bikin lagu cenderung ini Pak, cenderung melihat, mencari hook dalam lagu itu misalnya. Saya mencari refnya kira-kira apa nih yang kira-kira enak untuk didengar. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita terlalu muluk-muluk seperti itu, malah jadi tidak jadi, malah jadi susah ya Pak. Jadi, tapi saya ada idealis seperti itu. Karena saya ingin mencari hook yang orang-orang itu ketika mendengar lagu saya, oh ini tau lagu Adi nih. Nah seperti itu Pak. Walaupun itu agak susah, cuman lambat tahun pasti akan terbentuk secara sendiri. Kalau balik lagi, kalau misalkan musik itu adalah jam terbang dan pembiasaan sih Pak, kalau menurut saya. Jam terbang pembiasaan. Betul Pak. Jadi berawal dari kesan, banyak kata-kata yang bisa kita ambil tadi. Ini relate sama penjelasan Adin yang terakhir tadi tentang, oh ini musiknya Adin. Nah ini sangat sama nih, jadi begini. Beberapa musik sangat kuat karakternya. Betul. Dan biasanya itu bisa dikenali melalui dua hal. Pertama melalui
penyanyinya. Biasanya kalau misalnya kita mendengar sebuah musik kemudian ada suara vokalis di situ, karakter vokalnya itu kelihatan. Coba paling gampang ini misalnya nih, yang paling familiar yang paling sering dengarkan adalah katakanlah kakak slang. Kakak slang ya. Berkarakter. Dimanapun kemudian suara itu kayaknya cuma milik kakak, itu nggak ada orangnya. Itu pertama dari situ. Kemudian yang kedua, kalau tadi dari penyanyinya, suara penyanyinya, sekarang dari katakanlah mungkin warna musiknya. Iya, betul pak. Nah ini bagus mau promo juga ya. Boleh pak, boleh. Silakan pak. Ini kan konten bapak. Ada sekian banyak dulu ketika bagus SMA atau ketika kuliah juga ada banyak musik-musik yang katakan dengan aliran cukup keras begitu ya. Metal mungkin pak. Iya, rock metal. Tapi ketika kemudian ada satu musik diputar dan mungkin karena bisa, ini juga bisa jadi faktor subjektivitas, bisa jadi benar juga. Ketika lagu yang di musik itu diputar oleh sebuah salah satu band dalam ini katakanlah Metallica, langsung dapat. Oke. Okay. Ada lagi yang okay. Paham, paham. Sekarang bagaimana Adin, mungkin apa ya, apakah selama ini sudah berusaha untuk, tentu sudah, tapi bagaimana seorang Adin untuk bisa, saya menulis lirik tidak sedang menulis lirik, tapi ada semacam, saya ingin ketika orang mendengar, orang menyaksikan tuh mereka langsung, oh ini Adin, gimana sih caranya, seperti ini. Proses pribadi sih, Pak ya. Jujur saya masih berusaha struggle untuk ke arah sana, karena saya mendapat beberapa masukan juga dari teman saya dan mungkin yang lebih layak lah dalam bidang musik, yang lebih pendahulu saya misalnya, cutting-cutting saya. Itu saya masih dikategorikan lagunya enak katanya, cuman belum terlalu berkarakter, mengingat suara saya nyanyi juga pas-pasan, Pak. Jadi saya mungkin yang saya tonjolkan di sini adalah musikalitasnya, Pak. Misalkan dalam segi aransemen atau dalam segi aksen-aksen dalam musiknya, misalkan ketika misalkan musikan misalnya ada piano, ada gitar, ada bass. Mungkin saya menambahkan elemen-elemen kayak misalnya synthesizer di situ, menambah aksen dan warna musik sih, Pak. Lebih kaya karena saya bukan saya tidak terlalu suka dibilang sebagai penyanyi, tapi saya lebih suka dibilang musisi karena yang saya tonjolkan adalah bukan di suara vokal saya, melainkan di musiknya, Pak. Dan mungkin karena itu karya saya sendiri, jadi saya ingin menalkan seperti itulah musik saya. Instead of my voice gitu, Pak. Maksudnya saya tidak terlalu menunjukkan suara saya. Itulah menurut saya tidak mungkin ada beberapa hal yang misalnya orang ini kuat di vokal. Oke lah, katakanlah maksimalkan di vokal. Katakanlah orang ini kuat di gitar, tonjolkanlah di gitar. Jadi sepintar-pintarnya kita dalam mempromosikan karya kita sih, Pak. Menyampaikannya itu seperti apa? Mendeliverinya itu seperti apa? Lebih kayak gitu sih, Pak. Berarti lebih berfokus di ilustrasi musiknya. Sekarang terkait dengan Mister Inju tadi kan Adin punya cara sendiri ya. Bagaimana proses kreatif sebuah musik itu diciptakan. Tadi sebagian orang ada yang mulai dari liriknya, ada yang mulai dari nadanya, ada yang mungkin langsung mulai ikutnya. Sekarang gimana strategi Adin untuk tadi kembali ke penjelasan Adin, saya ingin fokus di karakter musiknya. Seperti apa yang selama ini Adin lakukan dan apa yang masih ingin dilakukan. Saya sebenarnya saat ini masih ingin memperbanyak referensi dan ini sih, Pak, wawasan insight-nya saya tentang musik, karena musik saya itu belum terlalu kaya, Pak. Saya hampir setiap hari itu, Pak, ketika saya mendengar musik baru, saya selalu menganalisis, Pak, bagaimana chord progression-nya. Karena mungkin ketika saya SD dan SMP, saya mendengar lagu itu untuk hype, untuk perasaan feeling aja, untuk kayak saya mau capek, saya bosan, saya dengar lagu. Kemudian hal sekarang tuh saya cukup berbeda, Pak, kondisinya, Pak. Dimana sekarang saya ketika mendengar lagu, mau tidak mau saya selalu menganalisis, Pak, bagaimana chord progression, siapa tahu bisa saya jadikan sebagai referensi. Saya sampai detik ini masih seperti itu, Pak. Saya mendengarkan itu Coldplay misalnya, Lenny, 1975. Ya kira-kira yang masuk lah untuk genre anak-anak muda sekarang lah ya. Kayak saya ingin pasar saya itu pengennya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian anak muda, terutama orang-orang yang mungkin sependapat dengan saya, terutama dengan masalah relationship mungkin, masalah kehidupan mahasiswa mungkin, ini seperti itu sih, Pak. Kayak misalnya apa namanya, saya harus sampai detik ini saya harus selalu mencari referensi, karena jujur saya itu sempat mengalami pergeseran mungkin genre, Pak, karena awalnya saya terlalu melo lagu saya, kemudian saya ingin membalut saya, Pak, mungkin katakanlah awalnya saya terlalu pop biasa, pop yang melankolis mungkin, saat ini saya ingin merambah ke synthesizer pop, Pak, mungkin pop yang lebih modern dengan alat musik elektronik sih, Pak. Saya saat ini emang pengen mencoba ke arah sana, siapa tahu ya, Pak, karena mengingat di Indonesia itu pop yang seperti menggunakan synth itu
tidak terlalu banyak, Pak. Jadi mungkin saya bisa masuk ke sana. Karena kalau pop yang seperti Run itu sudah menurut saya sudah banyak dan saya mungkin agak sulit ya, Pak, untuk ke sana. Mungkin seperti itu sih, Pak. Masanya udah lewat barangkali untuk saat ini yang karakter model tadi musik seperti Run. Mungkin bisa, cuman melihat lagi kalau misalkan seperti itu. Biasanya mereka tuh kuat di vokalnya, Pak. Kebetulan saya tidak terlalu kuat di vokal, jadi saya kuat di musik realitas. Sedangkan musik seperti itu, kan mereka menunjukkan vokalnya ya, Pak. Kayak untuk sing along, Run kan sing along. Ketika saya, sedangkan saya kan tidak seperti itu, Pak. Jadi saya ingin memperkaya musik realitas dengan mengubah genre atau bergerak ke dari si pop biasa ke synthesizer pop, Pak. Di musik realitas dan mungkin elemen-elemen musiknya, Pak. Warna-warnanya ya, aksen-aksen. Seperti itu sih, Pak. Jadi karakter yang ingin ditampilkan tadi ya, ya. Dan saat ini yang saya lakukan adalah memperkaya dulu, Pak. Dulu. Betul, Pak. Nah, sekarang tadi tentang pasar nih. Ya. Banyak sekali musik-musik yang katakanlah mungkin dari sisi diksi pilihan katanya, atau mungkin malah tema yang diusung mungkin sederhana, tapi viewernya begitu banyak. Betul, Pak. Sementara ada di sisi lain lagu dengan katakanlah sebenarnya itu sangat berbobot, berkualitas, tapi viewernya atau mungkin pendengarnya itu sedikit. Sebenarnya gimana Adin melihat? Saya kalau melihat itu sih sebenarnya tergantung sih, Pak, ya. Karena misalnya gini, kalau secara teknis sih mungkin ya, Pak, kalau bicara teknis misalnya. Menurut saya itu masalah di masalah post-production dan pre-production mungkin ya. Karena misalnya seorang musisi ketika mau nulis lagu itu harus melalui beberapa persiapan misalnya, Pak. Pre-production, production, dan post-production. Kemudian promotion. Karena kalau misalkan mereka semua itu sudah dapat atau mereka sudah jalankan, mungkin lagunya akan secara pelan-pelan akan naik grafiknya atau mungkin listenersnya banyak. Namun ketika saya sama juga merasakan, Pak, kayak misalkan saya rilis lagu hanya rilis saja, kayak tidak terlalu itu promosi. Alhasil ya sudah, lagunya mandek aja di situ-situ aja. Kemudian ketika saya melakukan promosi, lagu itu cepat naik, Pak. Mungkin ketika kita membahas teknis seperti itu, jawabannya adalah seperti itu, Pak. Jawabannya adalah promosi dan beberapa tahap itu. Cuman kalau menurut saya ketika bahas musikalitasnya itu agak susah, Pak, karena mungkin per daerah itu atau mungkin per wilayah memiliki pasar yang berbeda-beda menurut saya, Pak. Belum tentu di Jakarta genre A, di Bandung genrenya A juga. Belum tentu, Pak. Makanya itu perlu beberapa analisis dan mungkin beberapa harus melakukan observasi dulu sih, Pak. Kita pasarnya mau kita di mana nih? Kadangkala beberapa teman saya juga ada yang musisi, dia lagunya rap, Pak, R&B rap. Itu di Indonesia menurut saya baru masuk tapi belum terlalu sebesar di Amerika. Menurut saya ini cocok, lebih cocok di Amerika. Dan ternyata dia pernah coba untuk membuat kayak gitu untuk pasar di luar. Dan ternyata benar, 34.000 listenersnya, Pak. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia itu seperti itu tuh menurut saya kurang pas dan kurang cocok. Karena Indonesia lagunya cenderung mellow, yang kadang-kadang kala tergalau gitu, Pak, mungkin. Jadi mungkin itu baik lagi, Pak, ke cocok-cocokan, Pak. Betul, Pak. Sekarang kalau yang tadi yang ada pelajari sejauh ini mungkin apa ya, mungkin kesamaan dari band-band fenomenal atau mungkin katakanlah penyanyi solo fenomenal itu rahasia mereka apa yang mungkin Adin pelajari sejauh ini? Menurut saya sih, Pak, passionate sih, Pak. Passion ya. Karena mereka tuh ya contoh lah, Pak, band Coldplay ya, Pak. Karena itu idola saya dari sejak SMP, Pak. Kebetulan Pak Wo juga kalau ketika saya diundang dalam acara beliau, saya selalu dibawakan lagu Him for the Weekend oleh Coldplay, Pak. Saya tuh pertama kali mendengar SMP, Pak. Itu saya cukup tahu lah sejarahnya, bahwa mereka sebelum nama Coldplay itu, band itu bernama Starfish, Pak. Menurut saya namanya agak unik ya, Pak. Bintang laut, cuman seiring jalannya waktu mereka berubah jadi Coldplay. Dan saya kurang tahu alasannya apa. Tapi mereka itu berkarya dari tahun 2000, Pak. 96 atau 98 sampai 2000 itu album pertama. Jadi menurut saya, bahkan sampai saat ini mereka masih tetap berkarya di musik, Pak. Bahkan mereka baru saja collab dengan BTS, band-band boy band Korea yang fenomenal itu, Pak, yang sangat terkenal. Jadi menurut saya, wah, berapa tahun pada 2000 sampai 2020, 20 tahunan lebih lah. Hampir, iya, 2 dekade lah, Pak, maksudnya. Itu tuh memerlukan proses yang panjang, Pak. Itu bisa dikatakan mereka itu sangat passionate dalam musik. Dan mereka juga hampir semua sudah berkeluarga, Pak. Sampai detik ini masih pun bermusik gitu. Sama seperti juga yang musisi Indonesia sekarang yang baru in ya, Pak. Maksudnya yang naik lah, Pamungkas. Yang saya tahu adalah, bahkan mungkin ya, seingat saya, maaf kalau salah, Pamungkas itu ada abang dia. Abangnya itu sebenarnya dia kerja, mungkin ya. Seingat saya dia kerja sebagai kerja kantoran. Kemudian
abang tersebut memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan fokus di Pamungkas, di bandnya Pamungkas. Jadi saya melihat, wah, bahkan saya juga ingin meyakinkan orang sih bahwa musik itu sekarang bisa dijadikan sebagai lahan untuk apa ya, profesi lah Pak, bisa dijadikan sebagai profesi. Karena ada ya beberapa, ada mungkin ada stereotip bahwa ngapain sih jadi musik, nggak mau jadi apa, yang pasti-pasti aja lah misalnya, kayak misalkan A, B, C, karyawan lah, dibalik pekerja dibalik meja lah gitu. Cuma saya ingin membuktikan aja kalau misalkan kita tuh semua bisa, buat anak, misalkan terutama buat mahasiswa ataupun siswa-siswa yang pengen berkarya di musik, itu pasti bisa, karena selagi ada niat, pasti disitu jalan Pak. Yang paling penting adalah jaringan dan koneksi Pak. Kita balik lagi ke tadi, itu adalah passionate menurut saya, karena musisi itu pasti memerlukan proses yang panjang untuk mendapat ke pasarnya atau mungkin jati dirinya Pak. Tidak bisa hanya sekedar A, B, C, bikin lagu, nulis, kelar, terkenal. Mungkin ada beberapa, cuman waktunya tidak sustainable yang passionate dari nol. Mungkin seperti itu sih Pak. Bahkan sekarang kan banyak yang viral dengan lagu-lagu A, B, C. Tapi menurut saya ketika saya lihat, ini musiman nih Pak. Ya menurut saya Pak ya. Jadi kemudian menurut saya adalah itu memerlukan passion yang cukup tinggi dalam untuk meniti karir di musik terutama ya Pak. Passion, kesungguhan, ya. Dan bisa jadi motivasi ya, motivasi dia untuk betul, Pak. Karya ya, semakin ya. Semakin mungkin passionnya semakin dalam, semakin semakin bagus kualitas ya. Musik. Nah sekarang sekaligus pertanyaan penutup ya. Ya boleh Pak. Adin adalah seorang filosof gitu. Aduh, amin Pak. Oh jadi tapi tadi kan ada kata kunci convenience, ada kunci keresahan. Jadi, ya. Kalau belajar dari dunia literat begitu, beberapa karya itu dihasilkan dari sejumlah ketidaknyamanan. Iya Pak. Sebagai contoh, misalkan ada seorang Buya Hamka ya, yang di penjara, dihasilkan, tapi kemudian memberikan sebuah makarya buku tafsir Hamka. Ya. Nah, sekarang barangkali apakah Adin sempat terpikir bahwa saya ingin bermusik tidak sekedar orang mengenal karya saya, tapi saya juga ingin bermusik. Ada sebuah hal besar yang ingin saya sampaikan ya. Melalui musik. Ya, saya sih lebih ini sih Pak. Saya ingin orang tuh melihat bahwa saya bermusik tidak semata-mata karena hal-hal yang mungkin bikin saya senang atau mungkin relationship. Saya ingin orang tahu bahwa saya itu dalam menjalani hidup tuh melalui beberapa tahap dan proses sih Pak. Seperti ketika saya menyesal di suatu bidang sosiologi, ketika saya mendapatkan kekecewaan atau merasakan kekecewaan, ketika saya merasa senang, saya pengen semua, ya katakanlah kalau bisa semua, saya ingin semua perjalanan hidup saya tulis dalam suatu musik Kak. Karena itu bisa dikenang Pak. Bahkan ketika mungkin kita suatu saat nanti sudah wafat ya Pak, hal itu masih bisa dikenang Pak. Mungkin seperti gajah mati meninggalkan gading Pak. Saya saya ingin seperti itu Pak, karena kita harus berguna Pak bagi orang lain kayak seperti siapa, Michael Jackson Pak, sekarang lagunya kan masih terus diputar Pak ya. Saya ingin seperti itu sih Pak. Legend lah katakanlah. Amin. Walaupun terlalu muluk-muluk. Kalau ingin tahu Adin yang sesungguhnya, tunggu mahakaryanya. Amin Pak, tunggu Pak. Pesan terakhir untuk teman-teman penikmat musik dan mungkin terutama khususnya para pemuda. Ya, mereka yang sedang intens menekuni dunia musik, pesan Adin? Menurut saya mungkin ini sih ya, teruslah berjuang karena musik menurut saya saat ini bisa jadi sebuah profesi dan mungkin untuk penikmat-penikmat musik yang ingin mencoba atau berkarir di musik, cobalah saja. Selagi masih bisa, zaman sekarang itu semua pasti bisa dan semua cukup mudah ya Pak sekarang. Apapun sekarang banyak menggunakan teknologi digital, sudah semua sudah lengkap lah. Hanya bagaimana teman-teman itu memaksimalkan akses tersebut. Jadi harus pintar-pintar sih Pak. Karena menurut saya musik itu sekarang sudah cukup berkembang dan bisa menghasilkan lah Pak menurut saya sekarang. Mungkin kalau boleh ditambah, terus berjuang, terus survive. Tapi jangan lupa passion. Ya betul Pak. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa sudahlah. Jangan pernah merasa seperti itu. Luas diri. Sama yang satu lagi adalah perluas koneksi. Betul Pak. Jaringan itu sangat penting. Secara fisik juga jaringan secara digital. Setuju Pak. Terima kasih banyak Adin. Terima kasih banyak nih Pak sudah mengundang saya Pak. Saya suatu kehormatan Pak. Semoga setelah ini viewernya semakin naik. Amin Pak. Amin Pak. Videonya Adin maksudnya. Amin Pak. Apalagi Pak juga dong Pak. Semoga youtubernya 1M lah Pak minimal. Amin. Ya. Amin, Pak. Kuliahnya lancar. Amin, Pak. Kemudian karyanya terus terus berkarya ya. Lebih banyak lagi. Amin, Pak. Pasti, Pak. Lagi.
kita doakan semoga semuanya sehat, pandemi kembali, pandemi lekas berlalu, kita kembali beraktivitas normal. Terima kasih Kak Andi. Amin Pak, terima kasih banyak Pak Wo, semoga sukses terus Pak Wo, konten lancar ya Pak. Amin. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drunken as a Danube in a lion's den. Tonight I know it all has to begin again. So whatever you do, don't let go. And if we could float away, fly up to the surface, just dawn again. And lift off before trouble, just to erode us in the rain, just to erode us in the rain, just to erode us and see erode us in the rain. Sing slow. Against the world.